Assalamualaikum, halo semuanya. Ketemu lagi bersama Mama Tristan. Pada kesempatan kali ini, Mama Tristan mau bikin brownies 2 telur. Penasaran bagaimana cara aku bikinnya? Tonton video ini hingga selesai. Dan tidak perlu berlama-lama, langsung aja ke bahan dan cara membuatnya. Pertama-tama siapkan 65 gram coklat batang, lalu campurkan 50 ml minyak sayur. Kemudian letakkan di air panas seperti ini hingga coklat batangnya ini mencair. Jika sudah mencair seperti ini, sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, siapkan 2 butir telur dan 65 gram gula pasir, setengah sendok teh SP. Kemudian mixer hingga putih pucat, kental dan berjejak. Jika sudah putih pucat, kental dan berjejak seperti ini, matikan mixernya. Selanjutnya, campurkan 60 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga biru, setengah sendok teh baking powder dan 1 sendok teh coklat bubuk. Ayak seperti ini hingga terayak semua. Selanjutnya, mixer hingga tercampur merata. Selanjutnya, campurkan coklat yang sudah kita cairkan bersama minyak goreng tadi. Lalu, mixer kembali hingga coklatnya ini benar-benar tercampur merata. Karena bagian pinggirnya ini belum tercampur merata, ini aku aduk menggunakan spatula seperti ini sampai benar-benar tercampur merata. Langkah selanjutnya, masukkan adonan ke dalam loyang ukuran 20 x 7 cm. Ini loyangnya diolesin dulu dengan Carlo atau campuran minyak goreng 1 sendok makan dan tepung terigu 1 sendok makan sama margarin 1 sendok makan, diaduk-aduk hingga tercampur merata. Jika adonannya sudah masuk semua, langkah selanjutnya ini aku oven selama lebih kurang 35 menit dengan api bawah terlebih dahulu dan 10 menit dengan api atas bawah dengan suhu 200 derajat celcius. Setelah matang, langsung kita angkat. Dan ini dia hasilnya. Karena ini untuk jualan, langsung aku masukin ke dalam box seperti ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.